Kita ikuti konferensi pers dari RSUD Dr. Haryoto terkait perkembangan identifikasi korban erupsi Gunung Semeru. Dilakukan proses identifikasi. Selanjutnya kami menunggu partisipasi dari seluruh masyarakat yang merasa dan keluarganya tertimpa musibah untuk melaksanakan proses pengambilan data antemortem. Sehingga proses identifikasi segera bisa ditentukan dan diputuskan proses. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Kepala Dinas Kesehatan. Tadi kita ingin disampaikan Terima kasih. Salam untuk warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dinas dan ini. Untuk percepatan pelayanan jenazah, kami menghimbau juga ada keluarga yang sudah teridentifikasi segera memproses pengambilan jenazah dan pemerintah daerah dalam hal ini memfasilitasi mulai perawatan di rumah sakit sampai dengan pemulangan di tempat tinggal ataupun tempat penguburan jenazah. Semua menjadi tanggungan pemerintah daerah dan keluarga tidak dibebani biaya untuk proses ini. Ini mohon dipahami bersama. Dan serta keluarga yang masih belum menemukan keluarganya yang hilang, mohon segera menghubungi pihak rumah sakit, baik itu rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit Bayangkara, agar proses identifikasi jenazah ini segera selesai dan bisa secepatnya kembali ke keluarga masing-masing untuk dimakamkan. Karena ada keterbatasan juga terkait dengan ruang pelayanan penyimpanan jenazah di rumah sakit. Dimohon semua pihak segenap masyarakat bisa memahami ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih oleh Dinas Kesehatan. Barangkali mungkin ada rekan-rekan media yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Pak, ada ikan dari Bidiwan, Pak. Mau nanya, ya, karena masih ada sejumlah jenazah yang belum teridentifikasi, Pak. Nah, sebenarnya data yang sudah diterima dari DBI untuk kemudian identifikasi terhadap jenazah tersebut seperti apa, Pak? Apakah memang belum ada memiliki data-data yang dibutuhkan atau memang karena tidak belum ada keluarga dan jenazah tersebut yang datang untuk menyerahkan data-data tersebut. Kemudian sudah berapa banyak, Pak, masyarakat ataupun ya masyarakat yang merasa melaporkan ke pihak polisi menyatakan keluarganya hilang, mungkin Pak sudah berapa banyak dan tindak lanjutnya sejauh ini seperti apa? Terima kasih. Kami serahkan Dr. Fauzi untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi prinsipnya dia itu hasil dari penentuan identitas itu sangat tergantung dari kualitas maupun kualitas data yang kita dapat, baik data pemohon maupun data pemohon. Data yang kita hadapi di sini adalah kita memiliki keterbatasan dari kedua data tersebut. Di mana pada data pemohon kondisi jenazah yang kita terima dalam kondisi yang kurang bagus dalam artian kita memiliki keterbatasan dari pengambilan data postmortem, di mana keterbatasan terjadi banyak jenazah yang sudah rusak sehingga tidak lagi mungkin kita melakukan identifikasi cepat melalui bantuan yang diambil. Walaupun kita masih berharap tapi ada jenazah lain yang kita nanti bisa kita identifikasi. Kemudian kedua, kita bisa melakukan proses DNA, namun DNA juga kita masih butuh waktu dan memang dalam kegiatan tentunya biasanya kita membuat proses yang jaga gigi yang kita harapkan memang sudah sedikit cukup baik kepada jenazah, namun kita memiliki keterbatasan sangat sedikit
kita dapat, kita berbentuk untuk program untuk kesehatan para medis yang kita dapatkan dari petugas. Hanya para keluarga yang perlu dihukum dengan adanya untuk dari korban yang menampakkan gigi itu dalam bentuk yang mana keluarga juga baik. Jadi keterbatasan kita adalah karena masih ada keterbatasan dari kesehatan atau maupun dari kesehatan. Dan kita berbentuk untuk melakukan penelitian dari pemaksaan. Jadi, harap untuk keluarga